Ya, untungnya kena ya, Pak itu. Mantap, Riz. Kena untungnya. Sama ngasih Gidan mau ngasih lihat gak kena aja malah pada kena ya, benar-benar. Ini kamera atas. Wah, tuh. Lihat tuh ya. Dia belum nyampe tapi udah ketusuk saya gitu, Pak. Itu yang paling dekat dibiarin si Bapak. Larinya kayak copet. Gila. Halo, balik lagi di Jamdet Gaming dan hari ini kita bakal ngebahas VPN apa yang bisa dipakai di Australia. Ini saya harus cepat-cepat recordnya soalnya kayaknya HDMI ini bro, kabel HDMI-nya rada-rada error deh, harus udah sahnya kali ya. Soalnya mati-mati aja nih layar. Oke, kita langsung aja by the way. Saya ini udah bisa masuk Australia. Nah, levelnya jadi 18 lagi, udah ke-reset. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Ini kita bakalan close dulu. Buat kalian yang pengen nge-install atau pengen update, langsung aja ke TapTap ya. Linknya ada di deskripsi ini. Ini bro, TapTap-nya. Ntar kalian tinggal masuk aja. Nah, ini bro, tampilan awalnya. Tinggal ke ranking. Pokoknya cari CODM Legend of War. Ini bro, yang paling atas ya. Kita open yang US tulisannya ya, meskipun Australia tetap aja ini US. Ini bro, kalau kalian lihat sebelah sini udah ada tulisannya Call of Duty Update 1030. Cara akses VPN-nya bla 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 bla. Oke. Okay? Sudah. Terus tadi by the way di TapTap juga suka ada pengumuman bro, pojok kanan atas. Dia ngebahas tentang mana notice. Ini CODM 5 jam yang lalu. Ini cara katanya pakai, ya kalian udah tahu lah ya cara pakai VPN nih. Salah satu yang direkomendasikan katanya ya. Ada tulisannya official banned almost all. Ya bro, benar bro, hampir semua VPN yang kemarin berhasil, mulai dari Kiwi, UFO VPN yang terakhir kita pakai buat India, gagal juga Pak. Akhirnya ada Proton VPN. Kalian bisa download ini di Play Store. Pilih ntar yang gratisnya bro ya. Kalian bisa trial selama 7 hari. Kalian tahu lah ya cara ngakalinnya. Jadi ntar kalau 7 harinya udah habis, kalian clear cacenya, terus bikin lagi emailnya, terus aja gitu bro. Ini ngejelasin ya. Terus cuman ada satu doang yang berhasil kayaknya bro. Yang saya tahu cuman Proton VPN doang deh. Yang lainnya nggak bisa Pak, hati-hati ya. Oke, ini bro ya, kita lihat. Jadi ntar kalau kalian udah ke ini bro, namanya Proton VPN bla 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 bla, buatan Proton VPN AG. Ntar kalian install, udah open, kalian disuruh daftar dulu, pilihlah yang gratis bro ya. Yang gratis nih bro, ntar kayak gini masukin user login segala macam. Terus ada di bawah juga nih sign up for free. Jadi ada 3 pilihan, ntar 2 berbayar, 1 gratis. Pilih yang gratis yang 7 hari trial. Nah kalau udah ntar kalian tinggal masuk aja login, tampilannya seperti ini Pak. Nah kayak gini ya, pilih yang paling atas. Nah ini kita disconnect dulu sebentar. Disconnect dulu. Nah gini ya, kalian bisa pilih, ntar Australia kan banyak pilihan ya, kalian bisa pilih Australianya yang fastest server nih ya, yang tercepat. Atau kalau nggak jalan, tiba-tiba nggak jalan gitu, kalian nggak bisa masuk, kalian pilih jangan yang Sydney bro. Yang paling bawah ada Perth. Ini mbak ada 1, 2, 3, 4. Pilihlah yang, lihat dulu ini semuanya kuning-kuning, banyak yang main. Pilihlah yang nggak terlalu ini bro, yang di bawah. Yang paling rendah lah persenannya ya, itu artinya nggak terlalu banyak. Di sini saya ada AU20, cobain ya. Kita cobain bisa apa nggak. Kita connect, tunggu sebentar. Oke, yang 20 nggak bisa bro. Kalau kalian nggak bisa connect ke 20, yang lainnya gitu aja terus ya. Oke, sekarang saya connect ke 19 yang di atasnya, yang 75%. Udah, kalau udah gitu, udah seperti biasa bro. Langsung aja, langsung buka CODM Call of Duty Mobile versi Indonesia Australia. Oke, kita tunggu sebentar bro. Oke, tinggal guess atau Facebook, terserah kalian. Saya udah biasanya pakai yang guest. Ini auto join langsung ke lobby aja. Nah, kita tunggu sebentar apakah berhasil. Harusnya berhasil ya. Saya udah main beberapa game. Nah, mantap bro ya. Ini sekali lagi level 18 pojok kiri atas. Ya, kita multiplayer, kita lihat bro. Ini by the way sekarang rank match-nya ada waktunya bro, jam 8 sampai jam 14 UTC. Kalau di Indonesiain jam 3 sore sampai jam 9 malam. 6 jam doang buat rank match-nya. Mungkin biar nggak kemana-mana orang ya, pada ngumpul gitu. Kalau enggak ntar nyebar-nyebar nggak ada main. Oke, kita match biasa aja kalau gitu. Saya recordnya berhubung jam 9.50 atau hampir jam 10 malam. Jadi rank matchnya udah itu ya, udah tutup. Oke, kita langsung aja play. Ini saya udah nyobain rata-rata antara 100 bro ya sampai 130. Rubber bandingnya hampir nggak ada, jarang gitu ya. Cuman yang kerasa kalau ping, lihat bro pojok kanan atas ya, ping saya lihat 110 gitu ya. Yang paling kerasa adalah kalau pingin bentar matiin dulu nih. Banyak bule-bule ini kayaknya. Yang paling kerasa adalah bro ya, kalau di atas 100, ketika kalian nembak musuh, kalian yakin kena? Gak kena dong. Jadi ibaratnya kalian nembak kayak gini ya, kalian tuh yakinnya udah kena, tapi gak kena gitu bro. Gak berkurang sama sekali. Nah kayak gitu bro, masalah utamanya di VPN Australia. Soalnya kan Australia gak se-ini India bro ya. Mana sih kamu? Kena garam ya. Untungnya kena ya Pak itu. Tapi
Kena untungnya. Sama mau ngasih Gidan mau ngasih lihat gak kena aja malah pada kena ya benar-benar. Ini kamera atas. Ya mana. Please. Woohoo. Pedihnya. Cuman kalau untuk lancar apa enggaknya lancar bro ya. Ini saya pakai WiFi sekitar 110 milisecond. Rubber bandingnya nggak ada di kita, tapi di musuhnya saya suka ngeliat pak. Musuhnya kadang-kadang larinya kayak kampretos bro, cepat banget. Jadi nembak kita tuh susah ke musuhnya gitu bro. Ya belakang ada lagi. Jadi ntar kalau kalian tiba-tiba suka nemuin musuh larinya cepet, itu bukan hack bro ya, karena emang ya VPN bro apalagi. Tembak pak. Ini saya arah pencetannya kayaknya salah deh. Kadang-kadang nggak kepencet sama saya pak. Ayo, di belakang ada. Tapi kalian masih bisa ngekilas setidaknya ya. Gak parah-parah amat bro. Kali lagi saya udah nyobain Power VPN, Kiwi VPN udah semuanya. Dan yang paling berhasil cuma ini doang. Dia mundur. Nah kayak gitu bro. Kalian kena musuh tapi dia masih full. Suka gitu juga tuh. Nah ini kena sekarang. Jadi harus bersabar ya. Memang benar-benar harus bersabar bro. Jebrekin aja. Let's go. Sorry bro, nggak pakai facecam dulu ya. Udah jam 10 malam, berantakan hidupnya. Oke, masih enak, masih oke, masih bisa main lah setidaknya. Cuman kalau kalian ketemu sama orang-orang Australia langsung gitu ya, VPN kalian 110 lawan orang Australia yang cuma dapatnya 40 doang, 30 wah, ya itu berat pak. Bakalan kerasa kalian tahu itu orang Australia apa bukan bro? Ketika mereka ngeregister semua masuk, kalian yang nembak-nembak duluan kena tapi nggak masuk-masuk gitu. Itu kerasa banget. Ininya lu pasti. Yeah, let's go boys. Masuk sini lagi nih, ada kampretos di sini saya yakin nih. Wah tuh, lihat tuh ya. Dia belum nyampe tapi udah ketusuk saya gitu pak. Soalnya ada delaynya lumayan udah ya, 110. Jadi dia udah mukul saya belum gitu. Dia udah nyampe ke saya ngelihatnya ke musuh belum nyampe gitu. Jadi dia dengan enaknya bisa nusuk-nusuk orang tuh. Nah, untungnya kena. Aduh, dari samping juga ada saudara-saudara. Ya kita coba lagi. Ingat bro ya, kalau kalian tadi pakai Proton VPN, ambilnya yang free, yang gratis 7 hari. Kalau 7 harinya udah habis, ntar kalian clear cache, tau lah ya. Kalian cari aja di YouTube clear cache, terus buka mail baru atau daftar baru lagi, mainin lagi 7 hari terus aja gitu. Itu trik kuno sebenarnya. Ya. Yeehoo. Marana ya? Belakang saya kah? Kenapa jadi begini? Tiba-tiba ke atas begitu. Tidak seperti biasa aja. Oke, itu 7 hari udah Proton VPN ya. Sekali lagi Proton VPN yang lain nggak bisa. Kecuali kalian tahu ada yang bisa. Tadinya Power VPN sore bisa pak. Saya nyobain ya, cuman nggak sebagus Proton. Cuman saya cobain lagi tadi malam udah nggak bisa. Tadi saya mau nampilin 2 gitu setidaknya alternatif. Ternyata saya belum. Buset ditusuk. Ternyata nggak bisa UFO, aduh nggak bisa sayang. Banyak yang gagal ya. Buset kenapa? Oke. Nice. Oke, ini kayaknya kita bakal kalah tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian lihat ya 100 tuh. Sekarang 115. Pokoknya antara 100 sampai 130 lah pak saya dapatnya. Ya masih bisa. Kalau kita bisa ngelawan atau ngekillnya berarti itu sama pakai VPN. Kalau kita kalah nembak kita duluan tapi tetap mati. Kemungkinan besar orang Australia pak. Itu yang paling dekat dibiarin si bapak. Larinya kayak copet. Gila. Pakai itu bisa ngekill dong. Enak. Oke sedikit lagi beres lah 5 kill lagi musuh. Bukan kita ya musuhnya. Ya sini pisau ada lagi. Bener-bener. Jangan sampai teman saya di pisau. Ya kita gagal kah? Oh dia King Slayernya apa? Dia nomor 1. Coba bisa ternyata. Damn. Oke bro itu dia ya. Untuk VPN Protonnya. Ntar kalau saya tahu lagi selain Proton, saya bakalan simpan di deskripsi juga ya. Atau buat kalian yang tahu selain Proton yang bagus apa, silakan langsung aja komen di bawah. Oke bro, jadi itu aja udah hari ini. Thank you bang udah nonton. Peace.